السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله وشكر كثيرا الله سبحانه وتعالى yang mana pada malam yang mulia ini kita semuanya dikumpulkan dalam majlis yang disebut di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibaca di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat berjumpa dengan manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke 58 ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru, diampuni, lisyahid, bagi orang yang mati syahid, orang yang mati dalam keadaan syahid membela agama Allah, kullu dzambin, setiap dosa, dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makom kedudukan syahadah syahid itu tidak mudah ya. Kalau seandainya kita hari ini dipanggil oleh pemimpin muslim misalnya untuk menghadapi orang kafir perang, belum tentu semuanya berdiri, karena yang dihadapi itu kematian. Tapi bagaimana pendahulu-pendahulu kita, mereka ya, yakin berani menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi, diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosa, illadin, kecuali utang. Ada orang mati syahid, semua dosanya diampuni Allah, oleh Allah, kecuali kalau dia masih punya tanggungan utang. Itu utangnya tidak bisa terhapus dengan gara-gara dia mati syahid, tidak bisa. Karena ini urusan manusia dengan manusia, hukuk adami. Yang diampuni itu dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ya hadis ini. Orang mati syahid itu dia badzala nafsahu. Dia mengorbankan nyawanya, jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengorbankan jiwa itu bagi dia adalah perkara yang remeh. Siap dia untuk memberikan nyawanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum peperangan itu berhadapan-hadapan. Ya, pedang-pedangnya musuh yang sudah mengeluarkan sinar-sinarnya kena matahari itu sudah terlihat di depan mata. Itu mereka menganggap itu biasa. Itu adalah perkara yang ringan bagi mereka untuk memberikan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia mati dalam peperangan, mati dalam keadaan syahid, yughfaru lahu kullu syai. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hutang tidak, tetap itu akan dituntut nanti di hari kiamat. Jadi perkara hutang ini jangan diremehkan. Ya, orang mati syahid aja hutangnya itu masih dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim. Ketika ada para sahabat, Nabi itu berdiri di antara para sahabat. Fa dzakara anna jihad fi sabilillah wal iman billah afdhalul a'mal. Nabi menjelaskan kepada para sahabat yang hadir di situ bahwa jihad, membela agama Allah dan beriman kepada Allah, itu adalah paling afdolnya amal. Paling afdolnya amal yaitu beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Fagama rajulun,
Maka ketika Nabi itu sudah menjelaskan hal ini, maka ada satu sahabat yang berdiri yang mengatakan, ara'aita, apa pendapat Anda ya Rasul, in gutiltu, jika saya terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, membela agama Allah, yukaffar anni khotayaya, apakah dosa-dosa saya akan diampuni semuanya oleh Allah gara-gara saya mati syahid di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, ya, semua dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lama, Nabi tanya lagi sama laki-laki yang berdiri tadi. Dia mengatakan, kaifa gulta, apa tadi pertanyaan kamu? Tak mungkin Nabi itu lupa dengan pertanyaan orang, ya. Kita aja apal, apalagi Nabi. Bukan lupa Nabi, tapi ingin merubah jawabannya. Kaifa gulta, apa tadi kamu ngomong apa, tanya apa tadi? Diulangi lagi sama laki-laki. Ara'aita, apa pendapat engkau ya Rasulullah, in gutiltu fi sabilillah, jika saya terbunuh di jalan Allah, membela agama Allah, hal yukaffar min khotayaya, apakah dosa-dosa kesalahan-kesalahan saya akan dilebur, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW menyatakan, na'am, in gutilta fi sabilillah, ya, wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbir, ya, kamu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bersabar menghadapi musuh, kemudian tidak berharap apapun kecuali pahala balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kamu mukbil, maju ke depan menghadapi musuh, ghairu mudbir, bukan orang yang lari ke belakang, ya, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ditambahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illaddin, kecuali urusan utang. Padahal Nabi awalnya mengatakan, kalau kamu sabar, ya, kemudian berharap pahala, mati jalan Allah, kamu diampuni. Setelah itu Nabi tanya lagi, bagaimana pertanyaan kamu tadi? Begini begini. Oh ya, diampuni dengan catatan tidak punya utang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjelaskan, Golali dalika Jibril, saya tadi jawab awal tadi itu jawaban dari saya, tak kira diampuni sama Allah. Ternyata malaikat Jibril datang membisikkan kepada saya, mengatakan illadin, kecuali utang, tidak diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat lain, riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, mata rajulun, ada satu sahabat meninggal. Waktu itu Nabi masih ada. Faghassalna wa hannatna, ya, kami mandikan dia, kemudian kami kasih kapas. Wa kafanna, kami kafani dia. Wa dhahabna bihi wa atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bawa itu jenazah, ya. Kita bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusolli alaih, supaya Nabi yang mensolati dia. Kalau Nabi yang mensolati, pasti diampuni, karena doanya Nabi itu tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ketika sampai kepada Nabi SAW, kulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, salli alaih, wahai Rasul, ini ada yang meninggal dari sahabat kita, kami minta supaya antum mensolati dia, memohonkan ampun untuk dia. Kala fakhata khutta waltafat, Nabi itu kayak orang bingung, ya, toleh. Kemudian tanya, hal alaihi den, yang mati ini punya utang enggak? Jangan rame ya, Zik, ya. Dik. Ya, hal alaihi den, apakah yang meninggal ini punya tanggungan utang? Fagulna na'am dinarani, iya ya Rasulullah, dia punya utang dua dinar, dua keping emas. Fansorof, Nabi minggir, tidak mau sholati. Ketika tahu dia punya utang mayit ini, Nabi langsung minggir, menjauh.
Wa fi riwayah, ada riwayat yang lain di cerita yang sama, Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Oh, punya utang ini. Ya sudah, kalian salati dia, saya enggak ikut. Karena kalau Nabi mensolati, akhirnya urusan utangnya dia enggak diusut nanti sama Allah. Nabi enggak mau, karena urusan dan ini urusan manusia ini ya. Katanya Nabi sallu ala sahibikum. Kalau dia masih punya tanggungan utang, saya enggak mau solati. Wis, ente aja, ente sahabat-sahabat disolati dia. Akhirnya ada sahabat yang kasihan. Mungkin temannya dia atau teman dekatnya dia, ya kasihan enggak disolati sama Nabi, enggak didoakan sama Nabi. Fatahammalahuma Abu Qatadah. Maka 2 dinar utang tadi itu ditanggung sama sahabat Abu Qatadah. Kalau begitu utangnya dia tak tanggung saya yang bayar nanti. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataina, maka kami datang kepada Nabi. Faqala, maka Abu Qatadah mengatakan alayya huma alayya. 2 dinar itu saya yang nanggung ya Rasulullah. Faqala qad ufiyal gharimu haqqah. Wabari'a minhumal mayyit. Kalau begitu kamu loh ya yang bayar nanti 2 dinar itu. Iya ya Rasulullah. Kalau iya, mayyit itu sudah lepas dari tanggungannya dia. Paham ya? Tapi belum dibayar sama Abu Qatadah ini. Kamu yang nanggung ya? Ya. Ya sudah, saya mau sholat sekarang. Nabi datang lagi ke jenazah tadi, disolati sama Nabi, didoakan. Karena sudah ada yang nanggung. Setelah selesai, dikubur dan selesai, besoknya pagi-pagi dicari Abu Qatadah sama Rasulullah. Mana Abu Qatadah? Ketemu, sini. Sudah kamu bayar 2 dinar itu katanya. Iya. Ma fa'ala dinaron. Ya apa kabarnya 2 dinar itu? Ini bayar apa belum? Fagala ya Rasulullah. Iya. Innahu tufiya amsi. Ya Rasulullah, orangnya baru mati kemarin. Ya, baru kemarin. Kok saya sekarang langsung ditagih sama antum ini? Ditanya masalah 2 dinar. Baru kemarin jenazahnya. Kuburannya masih basah. Tetap sama ini. Bayar. Bayar. Nanti bayar itu 2 dinar. Iya ya Rasulullah, tak bayar. Besok hari berikutnya dicari lagi Abu Qatadah sama Rasulullah. Abu Qatadah mana? Sudah kamu bayar. Abu Qatadah 2 dinar. Iya ya Rasulullah, gata itu huma. Naam, sudah saya bayar ya Rasulullah katanya. Fagalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendengar Abu Qatadah telah bayar 2 dinar utangnya mayit, Nabi mengatakan al-an, baru sekarang ini ya baratta alaihi jildah. Karena sudah kamu bayar, kulitnya mayit itu sekarang menjadi dingin karena sudah kamu bayar. Berarti kalau kita memahami sahabatnya Nabi yang makomnya itu luar biasa ya, sholat di belakangnya Nabi, kumpul satu majelis dengan Nabi, memandang wajahnya Nabi berhari-hari dan seterusnya. Tapi ketika dia punya tanggungan utang, di dalam kuburnya itu kulitnya itu panas. Tidak akan dingin kecuali kalau sudah diselesaikan hutangnya. Nah, karena itu jangan sampai meremehkan urusan hutang. Mek titik, beb, titik bayaran. Untuk titik tak bayar. Ya, tonggoku utang 1 juta, saya durung bayar. Aku mek 200 sewu, iya 200 sewu bayaran sekarang. Lek mati kok bengi. Ya, mudah-mudahan banyak ngomong. Ada satu riwayat dari Ibnu Majah dari putra Sayyidina Umar Abdullah bin Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, barang siapa yang mati dan dia masih punya tanggungan utang 1 dinar, 1 keping emas atau dirham 1 keping perak, sedikit tak banyak, tapi belum bayar dia, kudiya min hasanati, nanti di hari kiamat yang dibuat bayar itu pahala amalnya dia. Ya, laisa thamma dinarun wala dirham,
Karena di, nanti di akhirat itu tidak payu, duit itu tidak payu. La rupiah wala dolar, emasnya tidak payu. Jadi kalau ada yang punya utang, meninggal, belum terbayar, bayarnya nanti bukan emas perak lagi, tapi pahalanya kita diambil, dikasihkan orang yang pernah ngutangi kita. Eh, wis amal, amalnya sedikit, maksiatnya banyak, utangnya durung kebayar mana? Tambah rugi ini ya, nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, segera selesaikan urusan utang. Dan ini, kata para ulama, hadza sya'nuddin wa anta turid ada'ahu. Ini yang dijelaskan ini semuanya orang-orang yang utang kemudian dalam hatinya memang ada keinginan bayar tapi keduluan mati. Ya, keduluan mah mati, kulitnya panas nanti itu. Paham ya? Dan itu urusannya masih lanjut itu enggak berhenti. Bahkan nanti pahala-pahalanya dia akan diberikan kepada orang yang nuntut nantinya. Ini orang yang niatnya baik. Utang niat bayar. Tapi kalau ada orang, dia utang ke orang, mulai awal wis niat, hati ini tak bayar. Nah ini lain lagi ceritanya ini. Ya ini orang-orang yang disiksa nanti. Ya lebih parah lagi ini keadaannya. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil hartanya manusia, yuridu ada'aha addallahu anhu, barang siapa yang ngambil hartanya manusia kemudian dalam hatinya saya ingin bayar, saya niat bayar, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk menyelesaikan urusan tadi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah, barang siapa yang ngambil hartanya manusia, utang, dalam hatinya tak kira tak bayar iki wis jan wis. Ya, nipu berarti. Maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah bangkrut dia. Ya, bangkrut itu bukan pekerjaannya hancur, uangnya habis, bukan. Mungkin dia sukses, tapi urusan keluarganya ruwet. Uangnya banyak, iya memang uangnya banyak, tapi dia penyakitan. Karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf, rajul ada di Bangil misalnya. Ma'ruf itu, fulan, terkenal di mana-mana. Apa? Ngemplang duit wong di mana-mana. 100 juta, 50 juta, 200 juta. Ma'ruf, mobilnya Mercy, ya. Rumahnya 2 lantai, tapi di dalamnya penyakit semuanya. Istrinya ndak nurut, anaknya jadi pecandu narkoba, dianya penyakitan. Kenapa? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan. Diriwayatkan lain oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamihi As-Saghir. Dikatakan ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, laki-laki manapun yang dia menikahi seorang perempuan, alama galla minal mahri au kathur, baik maharnya itu sedikit ataupun maharnya banyak, mahar saya ketewu ataupun mahar jutaan, laisa fi nafsihi an yuaddi ilaiha mahroha, tapi tidak dikekek no mahari. Sampai sekarang belum dikasih maharnya perempuan itu, padahal nikahnya sudah lama. Ya alasan nikahnya diputer, diutang sih, macam-macam ya. Tapi dalam hatinya tak goroi bojoku, tidak mungkin tak kasih itu mahar. Ya, karena saya butuh dan lain-lain. Famata, kemudian suami ini meninggal dunia, walam yuaddi ilaiha, dan dia tidak memberikan mahar istrinya, lagi Allah yaumal qiyamah wa huwa zanin. Nanti di hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah dicap sebagai pezina. Nah, sing durung bayar mahar kayak nosa iki ya, yang baru-baru kawin, ya lupa maharnya. Diberikan malam ini juga. Terusan daripada hadis ini, wa ayyuma rajulin istadana dainan, dan laki-laki manapun yang dia berhutang, la yuridu an yuaddi ila sahibihi haqqahu, ketika dia utang dalam hati niat tak bayar memang mulai awal, famata, kemudian dia meninggal dunia,
belum dibayarkan, belum diselesaikan utangnya, lagi Allah yaumal qiyamah wa huwa sarik. Nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dicap sebagai maling, pencuri. Lu saya bukan maling, iya inti kan utang niatnya enggak bayar kan? Ya, belum selesai mati, ya sudah inti maling berarti, pencuri berarti. Nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamah. Ini yang kita sebutkan kifayah ya, cukup. Ya, bagi orang-orang yang masih memiliki hati yang akalnya masih berfungsi bayaro. Saya mewakili yang pernah mulai ketangi bayaro cepetan. Ya, sebelum meninggal dunia.